Sebab itulah bila kita sebut fiqh, ia membawa maksud mengetahui hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan orang mukallaf. Orang mukallaf macam itu, orang yang berakal, orang yang sedang berakal, orang yang memeluk agama Islam, yang diambil daripada Al-Quran, As-Sunnah ataupun ijma' dan ijtihad para ulama. Dan kenapa kita perlu berpegang kepada hukum hakam ini? Kerana ini adalah tuntutan keimanan. Jadi itu asas apa itu fiqh. Fiqh artinya hukum yang dipahami oleh mujtahid. Bila kita sebut begitu, mujtahid yang lain boleh memahami hukum yang berbeza. Apa yang kita patut pilih? Kita pilih siapa yang bawa nas yang lebih kuat, yang lebih sahih. Saya yakin pelajar terbatas lebih terdedah dengan perkara seperti ini. Teks yang kalau tak ada fakta, tak ada angka, maka kita tak boleh pegang pada pandangan kenaan. Sebab itu, bila kita sebut kuhakam Islam, dia tak ada konsep saya rasa. Tak ada. Konsep dia ada tak nas? Nas itu bagaimana? Kalau nas itu sahih, sikap kita kenali. Kalau nas itu tidak sahih, sikap kita terasa minta maaf kerana dia bukan fakta yang boleh diterima. Baik, perkara kedua. Fiqh dalam Islam mementingkan kemudahan dan mengelakkan kesulitan. Ini asas utama agama kita. Dan asas inilah kebanyakan orang yang cakap soal agama mereka selalu lupa. Sebab kebiasaan orang kita melihat semakin susah hukum itu semakin baik. Sebenarnya itu konsep yang silap. Konsep yang betul ialah hukum itu mesti menepati hukum hakam syarak. Hukum yang benar dia menepati nas, sama ada dia senang ataupun susah untuk perkara itu. Tetapi asas Islam, semua perkara dalam Islam itu mudah. Sebab apa? Taklif itu perintah agama, dia datang dalam keadaan manusia boleh buat. Allah akan perintahkan kita buat perkara yang kita tak boleh buat. Sebagai contoh, kita puasa bulan Ramadan. Memang masyarakat, memang sulit. Tetapi umum manusia boleh puasa. Tapi puasa kita pula tak adalah sampai 24 jam. Sekarang orang tengah Good Friday, Easter apa semua. Orang puasa lebih daripada 24 jam. Cuma dia puasa boleh minum air kan? Kita kalau puasa boleh minum air, setahun kita boleh puasa. Jadi konsep agama kita asas dia kemudahan. Kemudahan itu apa? Kemudahan itu kau semuanya bukan laf yang menghadapi kesulitan dan tak mampu melakukannya sehingga bawa masyarakat maka Islam akan buka kemudahan. Kita tengok apa contohnya, apa dalil dia? Firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contoh tak nampak sangat. Apa nama ini? Wa ma ja'ala 'alaykum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan ke atas kamu dalam urusan agama itu kesulitan ataupun kesempitan. Kita tengok apa contoh. Sembahyang dalam keadaan duduk bagi mereka yang tidak mampu berdiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sembahyang kamu dalam keadaan berdiri. Jika kamu tidak mampu maka dalam keadaan duduk. Jika kamu tidak mampu maka sembahyang dalam keadaan berdiri. Kalau tak mampu mengiring apa kata buat? Gunakan isyarat mata. Dan tak mampu juga gunakan isyarat mata. Apa kata buat? Belilah kepada orang-orang. Ini makin nak jalan. Maka kita tak boleh buat isyarat. Maka orang itu punya. Baik. Contoh lagi kemudahan dalam agama. Qasar bagi solat 4 rakaat. Jama' bagi orang yang bermusafir. Dan ini semua kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh agama. Sebab itu saya sebut pada permulaan tadi. Soal akidah, soal ibadah, benda ini tak ada kompromi langsung. Tak ada kompromi langsung soal kita. Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada kompromi langsung perkara ini. Yang bagi manfaat negara kami Allah Taala, yang itu tak ada kompromi langsung. Solat bagi mereka yang cukup segala syarat, tak ada kompromi langsung. Bagaimana kaedah solat itu kemudahan yang betul betul. Apa keadaan sekalipun kita tak boleh tinggalkan solat. Cuma bagaimana dengan solat? Itu ruang yang dimandi oleh muka kita.
minggu yang lain itu perbincangannya agak panjang lebar. Ya. Jadi apa saja pegangannya, kalau ada nas sudah Quran, kita dapat pilihan, kita tinggal ikut. Baik dia susah, apatah lagi dia senang. Sunnah, hadis-hadis yang sahih, sikap kita ya, pada datang hadis yang sahih, maka kita kena terima hadis kita, kita kena amalkan. Ijma' dan qiyas ini perkara tambahan ya, sebenarnya bergantung kepada Al-Quran, Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi bila kita sebut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ia membawa maksud kalaulah hukum itu tak ada dalam Quran, kita kena tengok dalam hadis. Dan dalam hadis Nabi itu pula, kalau kita nak berbuka, ia mestilah hadis yang sahih. Jangan asal hadis. Selalu kita beri adalah bahawa hukum yang boleh kita tahu. Masalah hukum boleh sana. Ada hadis. Ada satu dia pun tak tahu hadis. Hadis palsu cukup banyak. Ya, hadis-hadis yang sahih bukan dalam perkara akidah dan ibadah itu tidak boleh menjadi hujah kepada amalan dan jemaah. Jadi persyaratan-persyaratan dan perkara seperti inilah ya, yang perlu kita lihat balik ya, tentang perkara yang berkenaan. Ya. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut banyak ayat ya, yang menyatakan bahawa apa saja ya, apa sahaja yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah perkara yang dibawa dan datang daripada Al-Quran. Baik, Nabi pun sebut dalam hadis yang kata Ali, kata kata Allah, man asali, faqad asallah. Sesiapa yang mentaati aku, dia telah mentaati Allah. Sesiapa yang mendahagai aku, maka dia telah mendahagai Allah. Artinya semua kita yang asas Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pecahan-pecahan yang lain, semuanya akan kembali kepada dua suku yang telah kita sebutkan. Baik. Bila kita sebut soal fiqh yang membabitkan soal ibadah, kita tak pilihan kecuali dari cahaya asal bincangan para ulama tentang masalah taharah dan sebagainya. Ya. Baik. Apa itu bersuci? Ya. Bersuci ialah perbuatan apabila dilakukan membolehkan kita solat. Berwudu, ya, ataupun mandi wajib bagi mereka yang diwajibkan mandi, ataupun menghilangkan najis. Ya, suci ini tiga perkara: hilang najis besar, hilang najis kecil, menghilangkan najis. Ya, tapi tiga perkara ini lah kadang-kadang kita silap paham, menyebabkan bila kita nak buat ibadah, kita rasa ibadah itu membebankan kita. Ya, baik, ya, kita untuk semua kita tahu disebut di dalam Al-Quran. Perintah menangkap ada besar di sebelum Al-Quran. Apa yang ikut tunjuk dan fatahar. Jika kamu berjuduk, maka bersuci lah kamu. Ya. Kemudian perintah memotong kuku, membersih diri, pakaian dan sebagainya. Ini semua ada di dalam nas agama kita. Baik, bila nak bersuci, asas yang paling apa namanya dibincang dari para ulama yang bersuci menggunakan air. Ya, menggunakan air. Air itu semua kita tahu sekarang. Sahabat-sahabat sekalian pernah belajar air yang menyucikan, ya, air yang suci lagi menyucikan, tetapi makruh digunakan suci tetapi tidak menyucikan air yang najis. Ya. Baik, air yang suci lagi menyucikan semua kita tahu kan, air jar, air baik, ya. tak perlu nak bincang soal air sabun, air mata air dan sebagainya. Ya. Baik, suci lagi menyucikan tetapi makruh boleh tak pakai, tetap boleh pakai. Ini dibincang oleh para ulama kebiasaan air yang dijemur di bawah matahari pada musim panas. Tapi apakah yang boleh digunakan? Ia tetap boleh digunakan. Hadis-hadis yang melarang menggunakan air yang berkenaan adalah hadis satu yang teramat lemah sebenarnya. Tak ada kekuatan pada hadis yang seperti itu. Suci tetapi tidak menyucikan. Ya? Suci tapi tak menyucikan air itu. Air itu, air minuman gitu. Boleh tak ambil wudu menggunakan air itu? Boleh. Tapi air itu boleh tak kita minum? Minumlah. Kemudian air yang najis. Saya tak ingin perkara basic yang semua kita tahu. Ya? Baik, bersuci daripada dua jenis. Suci daripada najis. Apa itu najis? Semua benda yang kotor pada syarak. Dan benda ini menghalang sahnya solat. Itu najis. Soal kita geli, itu bukan najis. Soal dia kotor itu bukan najis.
yang menjadi beban untuk dia mendirikan ibadat yang disiap paham tentang sekat najis. Kita yang salat di semua saya kotor. Kadang-kadang saya bagi soal yang bagus. Pasal aku kotor. Yang kecil dalam semua apa. Sebab dia merasa dah, mungkin dah pakai lama, dia rasa kotor. Sedangkan kotor itu bukan membawa maksud bernajis. Orang yang kerja di sawah dan rendah, kena tanah, boleh tak dia solat? Boleh, yang penting menutup amat, ada wudu, menghadap kiblat. Apa namanya, dah masuk waktu dia, dia boleh solat. Tanah itu bukan najis. Nelayan, dekat ikan, balik daripada laut, memang dia bau sama dengan ikan. Dia dapat buang apa namanya, segala najis yang ada pada badan dia. Walaupun badan dia bau sekalipun, dia tetap dalam. Ataupun habis, ambillah kata-kata bagi dia tinggal dua potong yang untuk mengat tangan ke darah habislah. Dah cuci darah tu, tinggal lagi belum mandi, boleh tak solat? Tetap boleh selagi mana dia tidak membawa najis. Ini yang selalu menjadi silap faham, silap faham kepada kita. Baik, suci daripada hadas, sebagaimana saya sebut tadi, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Karena hadas ini menghalang kita dari melakukan ibadah. Baik. Saya tahu dia nampak boleh. Kali ini dia tak boleh. Apa itu najis? Dalam mazhab Syafi'i disebut ada 7 jenis najis. Tetapi setakat mana kesahihan pandangan-pandangan itu, itu yang kita nak bincangkan. Perkara pertama yang disebut najis di dalam mazhab Syafi'i ialah arah dan semua cecair yang memabukkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansar wal ansar wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibuhu. Tak nampak ya? Jadi bagi dia besar sikit dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muslimin haram. Setiap yang memabukkan adalah haram dan setiap haram itu adalah haram. Boleh saya pilih ikutnya? Okey. Jangan pula kata saya tidak bagi kuliah. Baik, berdasarkan pun nas ini, para ulama mazhab Syafi'i menyatakan haram itu najis. Jadi saya nak ajar harus dari cara-cara memahami nas. Ayat yang pertama sebut innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsun, sesungguhnya arak, judi, berhala, mengundi nasib dengan anak-anak adalah najis. Okey, dia kata berdasarkan ayat ini arak itu najis, judi najis. Ada yang pernah masuk kasino? Di rumah masakan
dari sini diletak wine. Maka suci dalam bekas itu sebanyak 7 kali
basuhan pertama hendaklah dengan air bercampur tanah. Hadis ini dia ada kata 8 kali, ada kata 4 kali. Ya. Dan Nabi sebut di dalam hadis ini, bila boleh kali, apabila anjing itu menjilat. Kalau dia cium, dosa.
Ustaz jadi korban kalau tak bersuruh pergi apa nama ni apa tangkap minat pun kat belakang dia buku lagi kali tak putih dia buku ganti panggil balik dia suruh tiga kali macam tu maka hanya itu sah dia jadi korban ini korban dalam Islam ya, disebut apa nama ni ya, bila dia menangkap binatang yang ditangkap itu halal dimakan. Syarat pertama dia mesti anjing yang dilantik, anjing buah. Yang kedua waktu melepaskan itu dia lepas dengan bismillah. Bila ditangkap binatang itu binatang itu mati, kita tak boleh sebutnya. Bukan sekadar itu, Al-Quran sebut, fakulu mimma, ya, makanlah daripada tempat yang digigit oleh anjing. Bukan berarti tak sama-sama lah dulu ya, basuh dulu tempat yang dikit itu dengan ya, dua kali basuhan, satu dua kali air macam pun tak nak ya, jadi sebab masyarakat kita ni bila sebut anjing itu subhanallah musuh besar dia musuh besar dia ini jadi masalah sebab saya ingat pakcik saya pernah berubah dia buat orang kampung barang dulu ya. Antara syarat ada tempat untuk menjarak ialah dia tak boleh tengok haji. Tengok haji dia ubat dia tak menjarak. Satu lagi dia resis, dia boleh tengok daya. Kalau kepala dah putus itu tak ada guna.
macam mencari pas yang memang dengan khusus apa itu? Jadi bukan macam pas itu, dan pas lain. Okey, lagi yang keempat, darah yang mengalir, darah dana. Kita luka, darah yang mengalir, yang mengalir itu najis. Tapi yang kekal pada tempat luka, itu tidak najis. Persoalannya sekalipun, luka kena. Botol luka kosong, tapi tak mengalir darah. Nanah pun najis. Tapi kalau pada jumlah kuantiti yang sedikit, ia najis yang dimaafkan. Darah jawab seperti itu. Jiwa Allah, solat pun dia mengalir. Baik, air kencing manusia dan binatang setiap tahun keduanya yang semua kita tahu, ya. Najis yang jelas. Setiap bahagian binatang yang tercerai semasa hidup adalah najis, saya sebutkan tadi. Tetapi dikecualikan. Yang ketujuh, yang keenam, yang kecualikan ialah rambut tubuh haiwan.
Ya, kalau ada daun-daun boleh, orang lain juga ambil bulu kambing bimbingan. Dia pula ambil bulu si. Apa kita panggil itu? Mal. Mal. Nah, tore itu. Apakah dia yang suci? Ini juga suci. Sebab dia ada dari nas, kalau kita ambil bulu si, itu bulu itu. Sama juga dengan yang tertutup, susu haiwan yang tidak dimakan dagingnya seperti kedai. Ya. Pada nama Allah Syafi'i menyatakan kalau daging dia haram dimakan, maka susu dia juga nanti itu hanya sekadar pandangan yang tak ada sandaran hujah dan nas dalam perkara-perkara. Ya. Tapi tidaklah kita nak kata, lepas ini pergilah orang minum susu kedai. Tidak. Ya. Cuma kita nak sebut, kalau lah ada orang terpercik susu kedai, tidaklah. Baik. Najis aini dan najis rohmi, saya ingat saya tak perlu sebut perkara ini. Najis kurban lazah. Ya. Najis kembali kepada tiga. Najis kurban lazah, mufafafah dan mutawasitah. Ya. Najis mutawasitah, semua kita tahu, ya, kencing anak laki-laki yang bawah umur 2 tahun yang hanya menyusu dengan mak dia. Kemudian mutawasitah itu semua najis selain daripada anjing dan babi serta dengan cuma masalahnya najis mukallazah itu yang mana satu? Ya. Padahal mazhab Syafi'i menyatakan najis mukallazah ialah najis anjing dan babi. Ya. Sebagaimana yang kita telah sebutkan tadi, bila anjing itu menjilat bekas makanan kita, maka kita perlu menyucikannya dengan 7 basuhan. Satu daripada basuhan itu air bercampur tanah. Baik. Fak yang menyatakan wajib 7 kali basuhan itu Nabi sebut kepada anjing. Nabi tak sebut kepada babi. Kenapa mazhab Syafi'i memasukkan babi? Nah, dekat situ dia sebut. Babi dikiaskan kepada anjing dan sebut najisnya kerana babi lebih buruk keadaannya daripada anjing. Boleh terima. Ada tak yang lagi buruk daripada babi? Binatang apa? Sebab itu saya sebut tadi basuhan 7 kali itu ialah basuhan ibadah. Ya? Basuhan ibadah. Kenapa kita basuh 7 kali? Sebab Nabi suruh. Ada logik? Tak ada logik. Ya? Kita buat kerana Nabi suruh. Ya? Baik. Kalau lah dia disuruh begitu basuhan ibadah, dalam perkara ibadah, prinsipnya kita tak boleh kias. Ya? Tak boleh kias. Kerana anjing tu bunuh, babi bunuh, maka bunuh ke tempat macam tu. Satu masa besok, ada orang kahwinkan apa lagi, ayam dengan lembu. Buku dia lagi bunuh dia. Jadi kita kata, kerana ini makhluk yang baru, amuk nama dia. Bukan waktu itu jadi begitu. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi ya, dalam Al-Imam Syarah Mahzab, Imam An-Nawawi sendiri menolak pandangan itu. Dia kata qiyas mazhab Syafi'i yang menyatakan babi itu najis mukallazah juga sama dengan anjing adalah qiyas yang tidak tepat. Ya, adalah qiyas yang tidak tepat. Dan Imam Nawawi sendiri menolak pandangan itu. Jadi dia menyatakan babi ini dia tetap najis. Dia sama macam najis ayam dan najis-najis yang lain. Sebab tak ada nas yang menyatakan bila orang sentuh anjing dan sentuh babi, maka dia mesti disamakan juga. Tak ada nas yang menyatakan sebegini. Ada dari keempat mazhab pun, mana mazhab Syafi'i yang mengatakan sebegini. Ya, bukanlah saya sebut macam ni, maksudnya yang paling kita tengok babi, kita lagi perlu cium-cium, itu tak ada. Ya, orang yang makan babi itu tak nak dia bagi dia makan babi. Ya, babi sendiri pun tak nak dia dipanggil babi. Ya. Tapi bila kita sebut soal agama, ya, artinya kerana tidak ada nas menyatakan najis seperti itu, ya, maka kita tak boleh nas, ya, buat sesuatu yang kita ketahui tidak ada nas tentang soal adat dan budaya. Saya ulangi balik, itu perkara yang kedua. Perkara asas dia ialah bagaimana pandangan agama berkaitan pandangan nas dalam perkara yang seperti ini. Baik. Menyucikan kulit binatang ataupun kulit bangkai selain
Jadi apa sahaja kulit binatang, ya, apa sahaja kulit binatang, apabila ia sudah disamak, maka ia suci dan boleh dipergunakan. Ya, tak ada masalah untuk digunakan untuk bawa ibadat dan sebagainya. Tak perlu kita tanya dia beli tadi pinggang atau tadi kata ini dah samak ke belum. Ya, kalau belum samak kita boleh jual, baru bangkai lah. Ya, baik duit lah kita boleh tanya, ini sama ke belum. Ya, kalau yang dia titik-titik macam mana? Kalau mesti mahu dia nak masuk tu sampai kulit dia nak tatak kan dia nak masuk. Bukan
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, janganlah dia keluar dari solat dia sehingga dia mencium bau atau mendengar bunyi. Padahal dia tak tahu. Sebab itu ada bunyi lah. Tapi memang dia tahu dia punya kopi bunyi tu. Yang belajar fikah susah. Ya. Kalau dia di bawah pusat,
Sentuh. Apa itu sentuh? Ya, alams, sentuh. Ya, sentuh kulit ke kulit. Tetapi Quran kita sentuh. Macam mana kalau sentuh? Ya, kain dengan kain. Ya, ini saya sebut kaedah bagaimana hukum itu dikeluarkan. Jadi mazhab Syafi'i berpandangan menyentuh kulit dengan kulit. Almas wal jas, sentuh dengan kulit. Sebab itu kalau kita lihat dalam fuqaha Syafi'iyah, mereka bincang. Kalau bukan sentuh dengan kulit, kuku sentuh kuku. Apa semua dalam kita? Ada murni mutas. Kuku dengan kuku, batal tak? Tak batal. Ini kira mati betul lah. Sentuh sikit, ada solat ni sentuh kuku. Jadi saya sebutkan bukan
sana kata Syekh. Pandangan yang kedua menyatakan yang menyentuh saja mata, yang disentuh tidak apa-apa. Orang kita boleh lah jangan sentuh orang. Kalau kita disentuh tak apa. Sedangkan itu pandangan yang lemah pada mata Syekh. Kemudian kita pergi kepada step yang ketiga. Kalau sentuh tak sengaja tak apa. Biasa Allah solat. Tanya dia orang saja berpegang cita-cita di atas tanah kan? Ataupun dia saja berpegang kita kan? Kalau muka macam kata tak perlu berpegang kan? Dia jadi kacau. Lepas tu kita pergi step yang ketiga. Saya bawa step yang ketiga. Saya tak bawa perujahan macam yang saya sebut. Sebab susah bila kita kata ini masalah Abdullah bin Abbas. Kita tak boleh terima. Dan ini mazhab sahabat Nabi. Yang jauh lebih besar daripada mana-mana orang-orang yang ya? Tak boleh nak terima. Jadi kita bawa kaul yang keempat dalam mazhab Syafi'i. Kaul yang keempat menyatakan bahawa yang disentuh, yang menyentuh tidak batal. Dan kaul ini dinisbahkan kepada Al-Imam Al-Hanna. Saya tidak lagi tahu. Yang ini dulu, saya letak satu paper kepada Zakir Hadi dekat kebangsaan insyaAllah. Sendiri, ada kata, tak ada masalah, nas pun begitu, ya.
kedua tangan yang mengisiku tiga kali. Ya. Kemudian tangan kanan yang tiga kali. Kemudian membasuh tangan kiri yang tiga kali. Kemudian beliau menyapu kepalanya. Kemudian membasuh kakinya tiga kali. Kepala berapa kali? Sekali saja. Kepala sekali saja. Yang lain semua lebih kuat. Tiga kali. Ya. Jadi ada yang membasuh tiga kali. Ingat. Ya. Tak salah. Tapi yang lebih kuat selain daripada kepala, yang lain yang dibuat tiga kali. Sampai pada kepala Nabi cuma satu. Baik, kemudian beliau menyapu kepalanya, kemudian membasuh kaki tiga kali, tiga kali kemudian membasuh kaki kirinya, dan beliau berkata, aku telah melihat Rasulullah SAW berwuduk seperti wudukku ini, dan beliau SAW bersabda, barang siapa memakai wuduk seperti wuduk ini, kemudian dia solat dua rakaat dalam keadaan dia tidak bercakap dengan dunia, dan kepada keduanya, maka Allah mengampunkan dosa dia. Dan hadis ini hampir sama dengan yang sebenarnya satu-satunya dalil yang menjelaskan secara terang tentang dalil salat hajat, ya, nanti saya telah menjelaskan tersebut. Sesiapa yang mengambil wuduk yang terbaik, salat dua rakaat yang terbaik, kemudian dia berdoa kepada Allah, meminta apa saja, Allah akan kabulkan doa. Jadi, kefiatnya